إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله Sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di atas segala rahmat dan nikmat yang Allah Taala kurniakan pada kita setiap detik dan setiap masa. Tak ada berhenti-berhenti kita terima nikmat Tuhan. Nah. Kena bayar kelik tu. Nah, kena bayar kelik. Nikmat Tuhan kita terima tu kena bayar kelik. Mana nikmat Tuhan? Nikmat Tuhan. Kalau kita nak nyawa nikmat Tuhan tak? Kita kelik nikmat Tuhan tak? Nikmat Tuhan berlaku tu. Nah, kita nak kelik, kita nak nyawa, tak ada berhenti ni. Nah. Tapi tak ada rasa mana nikmat tu. Lupa ke dia. Kata hak tu hak pemberian tu. Nah. Kita nak nampak hak punya kuk. Punya duit kuk. Punya gapo tu. Dah rumah besar. Kereta mewah gapo tu. Baru punya nikmat. Benarnya nikmat hak tak boleh nak. Hak tak boleh berhenti-berhenti. Kita nak guna ya. Nah. Kalau tak ada kereta pun kena guna hak ni. Nah, tak boleh. Tak boleh duduk dia. Iaitu nikmat nyawa ni. Nah. Kita nak nyawa peh-peh ni. Duduk kelip pah-pah ni. Subhanallah. Bayar kelik waktu. Nah, tiap-tiap kena bayar kelik waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Nah. Lepas lagi. Waktu ada kita hari ni banyak dah. Banyak. Nabi Nabila tak habis tu kita hari ni. Nikmat tu. Hai. Allahu Akbar. Itulah ibu. Nah. Alhamdulillah. Maka hari ni kita mari sambung. Nah. Kita mari terus ke dalam ayat kita nak mengaji dalam surah Kahfi. Allahu Akbar. Apa kali puasa dah? Tiga kali puasa dah apa surah Kahfi kita ni. Nah. Hari ni kita main ngaji ayat akhir-akhir surah dah. Nah. Kita mula di ayat ni sikit lagi. Di ayat 103. Ya. Yeah. Baca dah tapi tak masa tak ada tafsir lagi ni. Nah. Kau tafsir dah tu. Afa hasibal ladzina kafaru tu? Nah. Baca dah tu. Nah, baca dah tu. Nah. Kalau kita baca dah pun kita ulang lama dah dia pun. Nah, lama dah.
Kita mula di ayat 3 sekali lah. 1-3 insyaAllah dah. Jazakillah khair. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله sampai di akhir surah Al-Kahf. Nah, surah Kahfi yang selalunya kita baca setiap kali malam Jumaat atau hari Jumaat. Nah, kita telah maklum terwayat banyak kali dah kata surah Kahfi ni Nabi suruh kita baca khasnya malam Jumaat. Nah, ini hadis sahih. Nabi baca suruh baca malam Jumaat dan balasannya Allah Taala kepada kita atas dunia lagi. Nah, iaitu Tuhan akan bagi pada kita nur. Nah, nur di antara dua Jumaat. Baca Jumaat ni siapa Jumaat depan ni kita duduk dalam nur, dalam cahaya Tuhan. Nah, Tuhan percaya pada kita ada cerah. Nah, dan duduk Tuhan wik ampun dosa kita. Nah, ampunan dosa kita. Alhamdulillah, itulah nasib baik balasan kepada orang baca surah Nur. Nah. Dan siapa baca 10 ayat awal atau 10 ayat akhir? 10 ayat awal atau 10 ayat akhir? Sekarang kita baca 10 ayat akhir ni, masuklah 10 ayat akhir. Sebenarnya 10 ayat akhir ni ambil di 101 lah. Ini ambil di mana tu? Alladhi wa'aradna jahannam. Ambil situ ko. Atau ambil di alladhi nakanat a'yunuhum. 10 ayat tu. Nah, 10 ayat akhir tu. Siapa dah amal 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Nah, maka Tuhan selamat dia daripada kena tipu daripada Dajjal. Nah, selamat dia daripada tipu daya Dajjal. Dajjal ni Nabi kata orang paling jahat sekali pandai menipu manusia. Nah, tak ada dah lebih jahat pada penipuan Dajjal. Dan nama tu Dajjal dia kedok kita tak ada ke. Nah, nah tak kena baca lah pentingnya dah. Ya tak ada Dajjal besar apa Dajjal Allah dah lah ni. Nah, anak tangan Dajjal dah lah ni. Nah, subhanallah Dajjal besar tak panggil lagi hok besar ni ibu dia ni. Nah, ketua dia ni. Nah. Yang pentingnya Nabi, nah Quran ni kita baca. Nah,
baca Quran ni tak sajalah, dah tak saja. Nah, batu ibu-ibu nah, Nabi dah surah Kahfi ni. Siapa tak ingat lagi, tak ada baca lagi, ha boleh mula belajar lah. Nah, dah kita berhenti ngaji ni, tak peringat dah lah. Dah. Tak ada peringat, tak ada perangat dah lah. Nah. InsyaAllah, maka itulah banyak kisah-kisah cerita yang kita dapat daripada surah Kahfi ni. Hari ni kita masuk ayat dulu. Nah. Allah SWT royak kepada kita baru ni apa dah? Ha akhirat. Tu ada tunjuk pada kita akhirat. Tunjuk gambar akhirat bela-bela. Al-Quran ni tunjuk seumur. Gambar akhirat ni ada seumur. Nah, kita baca, kita faham makna dia. Nah, kita boleh nampak dah gambar akhirat. Macamlah ayat kita kanji belum sikit sebelum kita masuk ayat kita baca saat ni. Allah SWT tunjuk pada kita akhirat esok. We nampak gambar bela-bela. Nah, iaitu neraka jahannam. Tunjuk gambar neraka jahannam akhirat esok ni. Siapanya nak nampak gambar neraka jahannam, neraka jahannam ni? Iaitu neraka jahannam nak tunjuk kepada orang mukmin ke orang kafir. Orang kafir. Nah, orang mukmin tak ada kena tengok neraka jahannam ni, tak jumpa dengan orang mukmin akhirat esok. Nah, wa'aradna jahannama yauma idzin lil kafirin 'ardu. Allah tunjuk jelas-jelas ludah. Auzubillah min zalik. Kafirin. Kafirin maknanya orang kafir. Dah kafir dengan temu al-Quran kafirin, kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun maknanya orang kafir. Orang-orang kafir itu makna dia. Nah, makna dia kita faham, we faham bahasa Arab. Nah. Maka akhirat isyak tu kata kami yakni Allah. Kami sini maksudnya Allah tunjukkan kepada neraka jahannam pada hari akhirat esok ni selagi bahaya yauma idzin, maknanya hari kiamat. Kalau kita temu dalam Quran ni yauma idzin, dan banyak benda kelimah yauma idzin dalam Quran. Yauma idzin maknanya hari kiamat. Nah dah, pada hari itu, pada hari kiamat kami tunjukkan neraka jahannam pada hari kiamat ni kepada orang-orang kafir. Tuhan tunjuk pada kafir. Auzubillah min zalik. Nah, tunjuk setara mananya, nampak setara mana? Dengan pendedahan yang jelas nyata, jelas nampak, nampak lagu mana. Lah ni dengar suara nama saja gitu. Nah, ada gambar, nampak koya gitu tak jelas. Nah. Tapi esok nampak jelas. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min jahannam. Allah, panah ni, panahlah ni, panahlah ni. Nah. Ada doa dan mau ajar tu bit tu dikata Allahumma inni a'udzubika min nari jahannam. Nah, min nari jahannam, minta ajar pada panah ni, panah udara panah pelik ni. Nah, Allahumma inni a'udzubika min min syarri harrin nar. Syarri harrin nar. Ya Allah, aku minta berlindunglah dengan mu daripada kejahatan api neraka. Adapun ada setengah lagi kata Allahumma inni a'udzubika min nari jahannam. Nah, min harrin nari jahannam. Nah. Kita doa gapo panas doa lah ni tu. Ada doa gapo panas-panas doa lah ni tu. Ah. Masya-Allah, kita nah tak ada gapo gak dah. Ngeluh wih dengeluh ingat Tuhan banyak. Anah weh kita nah. Anah nah dah. Wah hujah-hujah bodoh hujah nah. Ingat Tuhan dia, minta dengan Tuhan, ya Allah, aku minta berlindung dengan mu daripada kejahatan panas api neraka. Ya, api neraka panas tahu mana ni, api ni matahari jauh itu lalu ni panas gitu mudah. Panas ni, panas pelik ni dah. Lalu ni panas pelik, bukan panas tamadah apa kita biasa dah panas apa-apa dah. Nah. Dah. Orang di India mati banyak anak dah India. Mati kat beratus orang dah sebab panas dah ni. Dah. Nah, tu api neraka. Tuhan tak isap, Tuhan tunjuk gambar. Tuhan tunjuk neraka, Tuhan tak tunjuk gambar tak dah. Tunjuk neraka jahannam lah dah. Nah, pen-pen lah dah nampak cerak-cerak. Ardo. Nah, dengan pendedahan, dengan jelas nyata. Nah. Dulu tak nampak lah ni. Lah ni tak nampak. Nah, lah ni tak nampak. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'an 'an dzikri. Siapa orang kafir ni? Hak Tuhan nak tunjuk neraka dia isap, siapa orang kafir? Kata orang kafir ni ialah orang yang mata dia katuk tak dunia dulu. Royak gapo pun tak nampak. Langit besar langit ni besar bumi tak nampak kata dalil ada Tuhan. Dia kata tak ada Tuhan. Tuhan tak ada, akhirat tak ada, dia kata. Nah,
Ya kafir tak percaya. Kafir-kafir mata dia tak percaya. Dia pakai bohong bih royak ke dia. Sebab tu kata, eh kafir ni ialah manghuran man. Orang yang mata dia dulu tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada ingat pada Tuhan. Ingat pada aku. Ha, tu orang kafir lah kata. Duduk tak dunia lah ni, tengok langit besar ni pun tak ada ingat-ingat Tuhan. Nah, makan nasi, duduk menyawa, duduk berapa, ini bangun tidur, tak ada ingat Tuhan sikit abuk dia duduk. Allah, ni orang kafir tu kata. Nah, ha. Lepas tu, mata dia tak nampak tengok kebesaran Tuhan, dan telinga dia pun tak dengar. Wa kanu la yastati'una sam'a. Sam'a ni. La yastati'una sam'a. Telinga dia pun tak dengar juga. Tak dengar sini kata tak dengar. Dengar bukan lain. Tak dengar hak molek. Tak dengar hak Quran ada royak. Tak dengar hak Nabi ada royak. Tu telinga yang kafir. Nah, hak lain dengar belaka. Mata dia tengok belaka lain. Tapi mata tak tengok dalil Tuhan, dalil kebesaran Tuhan, dalil ada Tuhan. Apa kalau ada royak tu tak nampak, tak dengar. Ha ni ke kafir tu kata. Nah, maka Isa ni puak ni Tuhan nak tunjuk neraka ke dia ni. Nah, puak nak tunjuk neraka ke dia. Temulah neraka. Akhirat Isa temu neraka dulu. Auzubillah min zalik. Tuhan selamat kami daripada api neraka. Selamatlah kami. Nah, doa banyaklah doa kita. Kita kena jumpa belaka ni. Kita ada ngaji gini, dah tak ada mari dalam majlis kita pun kena jumpa belaka tu royak dalam surah kafir ni. Nah. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala tanya sikit, tanya dalam 100 ayat 102 tu Tuhan tanya. Nah, orang kafir ni afa hasiballadzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannam lil kafirina nuzula. Allah dua kali tu ayat nak orang jahannam ke jahannam ni. Nah. Maka adakah orang kafir suka mikir bahawa orang bahawa mereka ambil hamba-hamba aku sebagai makhluk-makhluk disembah selain daripada aku dapat tolong mereka. Anissa ni lagi tu ada ayat-ayat ni. Eh kafir ni tah dunia dia tak sembah Tuhan dak. Eh kafir nah tah dunia lah ni tak sembah Tuhan. Kalau Tuhan dak kecil lah ayat ni kita dak akhirat dah ni. Tu mai dak bakit hak-hak dunia. Ayat ni kita dak akhirat dah. Tuhan tanya apakah orang kafir ke yang mikir kata bahawa dia ambil hamba-hamba Tuhan, makhluk-makhluk Tuhan jadi tu selain pada Tuhan, dia mikir kata dapat tolong mereka. Tu perangai kafir tu. Dia dok ambil, tak ambil Tuhan dak sebagai Tuhan. Nah, tak semua Tuhan dak nak minta tolong gapo-gapo-gapo, tak minta tolong Tuhan dak. Dok ambil tak tolong muka lain. Tak tolong hamba Tuhan, makhluk Tuhan. Nah. Maka tu kata bila siapa mana kata orang buat kerja lagu ni Tuhan panggil orang kafir kata dah orang kafir sebab tu orang selain ni tak ada, jangan sama sekali orang selain ni tak ada kata apa dah cahaya bunga tu boleh tolong dia, cahaya bunga ni boleh tolong dia, gon jadi gitu gon ni sebab tu jadi gotu gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebabnya orang kafir, satunya dia mata dia katuk tak tengok kuasa Tuhan, telinga dia tak dengar tuli daripada dengar Quran hak Tuhan ada royak. Nah, maka apa dah? Selagi salah orang kafir ni ialah dia sembah lain pada Allah. Dia ambil benda lain pada Allah, dia sembah lain pada Allah. Patut tak tolong pada benda sat ni. Dah. Atup perangai tu perangai kafir lah ke tu. Nah, orang selain tak ada kata tu, orang selain. Nah, sebab tu kita hari ni duk kecap main lepas minggu lepas pada bulan lepas dah kita raya atau orang selain kita ni tak ada. Tok nenek ke, nah. Arwah ke, gotu ke, goni ke, nah. Sabit ke tuan tak ada, tak ada. Tak leh kecap dengan lagu tu. Sebab kita orang selain ni ada cai pada cara ke apa? Tak jadi baik hok kita mereka mai pada Allah. Kalau tak baik pun mana itu mai pada Allah.
Nah, Allah belaka. Nah, kata kalau jual tak laku pun rezeki Allah, Tuhan tak suruh lagi kat aku. Kalau laku baik pun, kalau laku murah pun, kalau laku kalau laku banyak kita jual murah rezeki kita pun, itu semua daripada rahmat Allah, syukur pada Allah. Dah tak ada sabit dengan manusia, tak ada sabit dengan orang turun ni, tak ada dah. Payah sikit tu dah. Sebab kita biasa duk ajar ada sabit, ada sabit. Patut pegang dengan sabit tu, sebenarnya lepas ada sabit tu dah. Itu sebab saja ya. Hak mari sungguhnya, hak tepat mari sungguhnya adalah Allah. Nah. Hak tu memang biasa royak dalam majlis kita sama-sama dah. Nah. Nabi kata pagi-pagi so kata kana dah lepas maya lima waktu tu. Lepas maya hak jelas sikit. Lepas maya lima waktu tu Nabi so baca nak jadi wirid tu. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dhal jaddi liman ada dulu pun ada lafaz ada wala radda lima qadaita tu ada lafaz ada setengah lafaz ada setengah tak ada apa nah wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu so baca buat wirid nah ni apa so baca semua ni nah so baca semua lima kali sudah sama lima waktu tu sebab dalam wirid saat ni Allah Taala pada Nabi dah ajar kita so katanya la ilaha illallah tu mana berherah ke dah la ilaha illallah tidak ada tuhan lain yang sebenar melainkan Allah wahdahu so ya tuhan sebenarnya adalah Allah so ya nah la syarikalah tidak ada kosi bagi tidak ada kosi bagi tuhan la syarik tidak ada kosi bagi tuhan tuhan so ya nah la syarikalah yuhyi wa yumit dialah hidup dialah mati wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah sangat berkuasa di atas tiap-tiap perkara. Lepas tu tambah pula Allahumma ya Allah la mani'a lima ataita tak ada siapa boleh bui tidak siapa boleh sekat bagi hamba nak bui wala mu'tiya wala lima mana'ta tak ada siapa boleh bui kat aku ikutlah bui gapo-gapo pun bagi hamba sekat dan Tuhan sekat tak ada siapa nah apa boleh kita wala radda lima qadaita tak ada siapa boleh tolak bagi Tuhan qada tak qada qada siap dah nah dia Tuhan kandak tak ada siapa boleh tolak dah wala yang fa'udal jaddi minkal jaddu tidak beri manfaat kalau kaya daripada musalah nikmat kekayaan nah dah mata semua tu ayat ni so kata ni so kita ingat hak tu ni nah so kata tu tapi kita bawa mari benda hak kita kena tak apalah. Nah, kalau tak kena mula sabit dia tu, dia tu, dia tu. Nah, aku jual lucing kat laku molek bodi dia tu mah jual katik tak laku aku. Ha dah. Nak buat sabit dengan dia mau tu jual katik. Nah. Ataupun sakit sikit, noh dia mau tu aku tu. Nah dah. Jadi kena bal sama diri. Nah, patutlah kita susah banyak lagi dah. Mikir jadi tak habis cerita. Nah, lampanya cerita. Tapi kalau kita kena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bo kena musibah gapo inna lillahi. Ingat Tuhan dah. Kita ni Allah. Nah, kita ni Allah. Kita ni Allah. Kuasa Tuhan buat kita ni. Nah, wa inna ilaihi rajiun. Kita kena klik pada Allah. Ha ni kata doa ni bukan kata kau nak mati saja ni. Nah, bukan kata kau musibah bukan kena mati saja dak. Segala musibah. Nah, segala musibah. Ini panggil tauhid. Nah, tauhid dia panggil Allah satu. Percaya pada Allah satu, ini panggil tauhid. Nah. Tapi kalau siapa duk kejak gitu kejak gini, tauhid dia punah panggil. Akidah dia punah. Akidah dia dengan Tuhan tu punah. Surah Kahfi dia ajar kita ni. Siapa duk cai pada muka lain pada Allah, duk ambil duk tulang lain pada Allah, tu kata kena. Dan itu dah perangai kafir. Tuhan kata dia tu dah. Lama ni mengatur mi duk hukum dia kafir bih ke. Dak, kok ni Tuhan kecek dalam surah Kahfi. Nah, ayat 102. Perangai so ambil muka lain-lain pada Tuhan wak minta tolong tu itu allazina kafaru perangai kafir dah tu nah maka siapa nak kerja lagu tu saya kata nak tu ada siap dah siapa nak kerja lagu tu saat ni inna a'tadna jahannam lil kafirina nuzula jelah dah tu jelah dah Tuhan sendiri dah ni kecek ni tak sangat tengok akhirat esok nama tu apa Tuhan tahu belaka aku buat gapo nah. Ha Tuhan tahu bab Tuhan royak bila-bila kita ni. Nah. Ha dah. Dah. Kita bo kita wak tak kena dengan Quran royak dengan Nabi wak tak kena Nabi tak wak lagu tu. Tak apa Tuhan tahu berlaku. Nah. Ya nak ang hok dia betul lah benar kata dah. Hari ni
Dia tak serupa dengan Nabi, kita nak betul setara mana pun, siapa nak jamin kata kita betul. Nah, tak serupa dengan Quran ada royak, tak serupa dengan Nabi hijab, siapa nak royak nak perakkan kata kita betul. Nah, karena hak Tuhan, hak Nabi buat tu adalah hak Tuhan siap dah. Nah, hak Quran royak, hak Nabi hijab tu adalah hak hak Quran ada hak Tuhan sendiri dah tu. Nah, supaya kita jangan dia kata kena, ada seorang lagi dia kata, dia kata orang mati tak dapat kelik royak. Dah, orang mati tak dapat kelik royak. Tak kena orang mati royak kita dah lah. Muka Quran ada royak dah. Nah. Dia mati dulu, dia mati nak kelik tak boleh dah dah dunia ni. Nah. Lepas tu awak nak mati lepas dah kerja dia, habis dah kerja dia. Bah hari ni, nah, kita nak pergi mati, nak jumpa gapa lah kubur, nak pergi jumpa gapa lah akhirat ni, Tuhan royak siap belaka dalam Quran ni. Nah. Cuma hari ni kerja kitanya nanti betul kita dengan Quran. Itulah kita percaya pada Quran tu. Hak kata tak iman bil Quran, percaya pada Quran tu, lagu tu nak percaya tu. Kalau Quran royak gapo kita tak ada pahira ke dia, tak ada tak serupa dengan dia dak royak, maka kita kata tak apa, Tuhan tahu. Nah. Maka itu dia panggil dalih tak tu. Nah. Kau tu eng mangi kau, dia panggil masuk diri sendiri. Nah, kau kang tu eng. Nah, kau kang tu eng. Nah. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Tu ayat siap ada dah, siap dah. Kami telah sediakan neraka jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat duduk, tempat tetamu. Dia Tuhan ayat kata kita nak akhirat ada tempat duduk kita, tempat tinggal kita, nuzula. Nuzula ni tempat tinggal kita. Nah. Dan kita mari duduk mana-mana pengerong-reng. Nah, kita pergi mana-mana kita nak berhenti tidur, nak berhenti tidur mana-mana. Situ tempat tempat turun, tempat duduk panggil. Nah. Tipak, tipak. Nah, tempat tetamu. Allah teratas Tuhan wak siap dah. Inna a'tadna. Kami telah sedia dah. Wak cedah siap dah. Cedah ke apa? Jahannam. Cedah jahannam, neraka jahannam. A'udzubillah min zalik. Allah nak duduk mana, duduk mana lah jahannam. Nah. Api nyala lulu, tak ada beti-beti, buat lapar air, nak beri air panas makan pula. Nah, angin panas, api panas, air panas, semua nak makan, nak duduk ke mana. Nah, dah, nak duduk tak boleh, bukan tempat duduk. Biksel masir, dalam ayat lain terkata. Neraka, api neraka ni adalah sejahat-jahat tempat duduk. Sejahat-jahat tempat tempat tinggal. Allahu Akbar. Itulah, nah, orang kecil boleh lagu tu, dia tak kenal neraka tu. Dia tak kenal neraka. Anilah. Lalu Tuhan kata kena, nah. Kami telah tiada neraka jahanam untuk siapa? Jahanam tu tiada siapa? Lil kafirina nuzula, bagi orang kafir sebagai tempat duduk, tempat tinggal. Mana orang kafir? Ha sat ni. Orang kafir ialah orang yang mata dia buta tengok kebesaran Allah. Telinga dia tuli dengar pada ajaran Allah. Lepas tu dia duduk sembah lain pada Allah. Dia minta tolong lain pada Allah. Tu orang kafir. Nah, tu orang kafir. Hurai yang tu banyaklah kita nak hurai tu, ini kita hurai dah. Nah. Habis kat tu kemudian Allah Subhanahu taala suruh Nabi royak selagi. Qul, kata Muhammad royak pada umatmu tu. Mu tanyalah Muhammad. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul, katalah hai Muhammad, Tuhan suruh Nabi kata. Gapo Tuhan suruh Nabi kata gapo ni? Qul, kata Muhammad. Ha ni, mula asal lagi terbahad ingat asal lagi, makna asal lagi. Qul ni, temu semua dalam Al-Quran. Qul. Qul huwallah. Qul a'udhu bi rabbil falak. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul ya. Tiga kul, pak kul tu. Kita bahaya kata, baca tiga kul tu. Baca pak kul tu. Benarnya banyak kul dalam Quran ni, tapi kul pandak-pandak tu lah. Waktu kita baca 4 kul, 3 kul tu pandak-pandak tu, mudah kita cari. Nah. Satu surah lah dia. Kul seka ni mana ke apa? Kul? Katakanlah. Siapa suruh kata tu? Tuhai. Tuhai kamsang. Tuhai peretah. Suruh Nabi berkata. Nah. Katalah Muhammad. Kata semata tanya Muhammad. Nah. Royak Muhammad. Royak pada orang umatmu tu, khasnya orang umat kafir tu, tak usah beriman tu. Royak apa ni sini? Tu rasa Nabi royak kata, hal, so tanya kata, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, mahukah kami khabarkan pada kamu,
akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya. Oh, nah. Nak tahu tak? Tuhan Sun Nabi tanya. Mu nak tahu ke tak? Mu nak tak? Kami khabarkan pada kamu. Allah. Nah. Tuhan Sun Nabi kecek molek ya, tak ada kecek dengan kasar dak. Kami nak royak, nak royak pada kamu, nak khabar pada kamu. Khabar apa? Khabar royak bil akhsarina a'mala. Royak ha orang-orang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya. Wa amala tah dunia ini bukan tak ada wa amal, tapi amalan dia rugi. Nah, amala. Aman amal kita kecek arak dah tu amala amala tu. Nah, dah. Betul pandai arak buat kita. Nah, kita pandai arak kita bahasa tak pandai. Nah, ha nah. Ha. Nah. Duk kecek dengan Tuhan bahasa arak benar tu. Nah, lesmaya gapo tu. Amala, amal tu amala. Tapi wa amala tapi sepuak ni auzubillah min zalim. Wa amala tapi amala dia rugi. Nah, siapa mu nak tahu ke dak? Tuan Nabi tanya. Peti ni. Nah, kita takut bimbang tak kita dak lebuat ni. Nah. Mu nak tahu ke dak Tuhan kata Tuan Nabi royak. Kami khabarkan kepada kamu. Muju Tuhan khabar kalau Tuhan tak royak kita tak tahu ni. Nah. Khabarkan pada kamu akan orang-orang rugi serugi-ruginya. Rugi sungguh. Rugi apa? Rugi amal-amal perbuatannya. Yang rugi ni matanya dia buat lah. Dia buat amalan tapi tak ada boleh kebaikan daripada amalan dia. Tak ada masuk syurga dengan amalan dia. Tak ada kerajaan Tuhan. Nah, ya kita ni kacang nego nak laba ke? Tapi nego rugi. Nah, katun. Ini aksarin. Aksarin mata katun. Ini 10 tahun kalau semeta pada. Nah, ni nego 60 tahun, 70 tahun sore wa amal. Allah takut dengar apa kita malak ayat ni. Wa apa boleh rugi? Nabi Tuhan sendiri nak royak kita. Nah, so Nabi royak. Ha siapa yang rugi ni? Siapa orang rugi amal dan dia buat gapo? Ha, iaitu orang rugi amal ni ialah buat mana ni? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Iaitu orang rugi amalan ni orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam hidup pe dunia. Orang yang sesak dolla ni mata sesak. Sesak mata sia-sia. Nah, saja. Allahu akbar, auzubillah min zalik. Iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya. Amal usaha tapi saja. Nah, bila dalam kehidupan dunia ni apa? Nah, hidup amat dunia ni belaka kita ni, kita dah ni ayat ni ni pakai dua amal belaka gini. Nah, semaya poso, nah haji umrah, makan sedekah gapo, makan tidur bangun gapo, semua wak baik dengan anak perak anak. Nah, suami isteri ada wak perintah turut perintah suami. Nah, kalau suami pun ada apa ada cara kepada anak bini, semua tu amalan kita belaka tu. Nah, mai duk ngaji gini, semua tu amalan kita belaka. Apa tahu nak buat amal ni? Ha, ada belaka. Sore-sore tu dah modal umur berapa sore tu? Nah, ha ni 50 tahun dah. Ha, 60 tahun dah. Ada 70 tahun. Dah macam-macam tu hari modal umur tu. Nah, umur panjang amalan banyak. Nah, ha umur pendek amalan sikit. Tapi puak ni satu golongan tu kata puak ni ni amalan dia sia-sia. Nah, sia-sia. Dan doa amalan sia-sia ni bagi dia sendiri dia tak khabar kata amalan doa amalan sia-sia. Wahum yahsabun, sedangkan dia sendiri dak seka dak mikir kata mereka sentiasa betul. Tak khabar kata doa awak amal salah. Nah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka suka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Dia rasa kena berlaku ya awak tu. Oh banyak ayat ni lah. Ini. Kena banyak. Kena berlaku ayat ni. Ini. Nah. Banyak. Tak ada apa mikir tadi salah. Dah. Kita rasa kena dah ni. Nah. Semua buat kita rasa kena berlaku ni. Nah. Kena berlaku dah kita ni. Nah. La ilaha illallah. Orang tak usah ngaji pun rasa kena cara dia. Nah, orang tak semaya pun yang saya kena. Nah, yang saya kena duduk boleh. Nah, duduk boleh.
dah. Buat kita tegur dia, dia kata Tuhan tahu belaka dah. Nah, ada seorang hak miwas rakyat dah kata dia tak kelubung ke apa. Bila kita tegur dia kata, bila kita tegur dia, dia kata kena Tuhan tak tengok rupa, dia kata. Tuhan tengok hati. Ha, pandai dia dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah takut ayat ni. So dalam surah Kahfi ni sini mesti serium nak. Nah. Karena terkata orang lagu mana pak rugi ni. Nah, lepas tu tua tak khabar kata dia rugi. Dia duduk ala pak rugi dia tak khabar. Dia suka kata dia ni betul semua. Nah. Hang ni kita takut ni. Nah. Lepas tu kita nak mari beringat hari ni kena kita nak ingat ke mana? Entah mana kata kita masuk lepak tu kedak. Hang mai tengok lagi. Terkata dia buat gapo pak ni. Dia mahu ni buat gapo amalan dia. Dia rasa dia mahu dah. Nah, tak ada hal Tuhan kata bagi Tuhan. Tuhan main jamrak amalan dia. Tuhan tak terima amalan dia. Nah, mana amalan kita ni baik jahat. Bukan kita menentukan. Nah, hak ni baik, hak ni jahat ni. Tuhan yang boleh kata tu. Ni baik, ni jahat. Nah, ni amal soleh. Nah, ni amal kejahatan ni. Tuhan dah menentukan. Apa banyak kali kita ni, tak apa. Kita nak baik bagi dia ni. Nah, kita nak baik bagi dia nya. Nah, dia nak baik ni kena ada cara dia. Nah. Sebab tu kerana itulah kerana Tuhan hantar Quran mari, hantar Nabi mari. Kan nak baik tu. Baik, kalau kita boleh buat baik belaka cara kita, nah, tak peda ada Nabi, ada Tuhan Quran dah lah. Nah, dah kita rasa kita nak baik ni bagi dia. Nah, mau apa cara mu, aku cara aku. Demo tu cara demo tu. Tapi dak nak baik ni, nah. Tuhan kena hantar rasul mari buat contoh. Hatta Quran mari lepas tu buat contoh dengan Rasul dah. Ha, contoh pin beb yang dia panggil. Buat contoh lu dah Nabi. Semaya lagu mana, puasa lagu mana, orang juh lagu mana. Ha, akhlak molek lagu mana, buat contoh dah Nabi sore. Rumah tangga Islam lagu mana, orang nego cari Islam lagu mana, nego masuk syurga lagu mana. Nah, ha, lagu mana nego masuk syurga. Ha, semua tu contoh dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nak sayang ngaji lagu mana, contoh dah Rasulullah belaka. Nah, ha, dah. Kecek molek lagu mana semua tu buat contoh dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita tak ada ambil orang Nabi, mai buat ikut dia, apa dia nya. Nah dah. Kita rasa molek dah apa dia nya. Ha itulah awak molek ni kena ada contoh dah. Kena ada contoh. Sebab tu hari ni Allah Subhanahu taala raya dengar dah. Tetaku masuk dalam dusko, suka kata awak baik, tak khabar kata kita ni buat jahat. Nah sesak dah amalan kita. Maka tu raya. Buat mana dia buat kerja lagu ni? Kau sesak amalan dia, rugi sia-sia amalan dia. Dia amalan banyak tak ada dunia indah. Tapi akhirnya rugi amalan dia. Ula'ikal ladhina kafaru bi ayati rabbihim waliqa'ih. Allah, mereka lah. Ha, betul ayat dah. Orang rugi amalan ni adalah mereka lah orang-orang yang kufur, engkar akan ayat-ayat Tuhan mereka. Mana ayat-ayat Tuhan mereka? Ayat-ayat Tuhan ni ada dua, iaitu ayat Quran dengan ayat Kejadian ni. Tu dalil. Ayat mana dalil? Nah. Ayat-ayat Tuhan melalui Quran semua ni, dia tak percaya berlaku Quran ayat. Nah, atau kalau dia percaya pun percaya setengah-setengah ya. Setengah ayat dia tak percaya. Ha, tak boleh juga. Kita ngaji dah kata Quran ni kena percaya habis. Baris lagu mana, huruf lagu mana kena percaya semua. Tak boleh kata nak ambil setengah atau tosir setengah, tak boleh. Macam setengah-setengah tu guru ada, tu guru Quran dia kata kena. Quran ni tak boleh turut belaka dia kata. Ada juga setengah tu guru kata kecil lagi. Nah, sebab dia pandai tajwid ya, tu guru tajwid sekarang ya. Makna Quran gapo, apa tafsir gapo Quran tak tahu. Lepas tu, nah, dia nak mengajar Quran dia kata tu guru, ayat-ayat raya kepada anak murid dia kata Quran turut belaka tak boleh. Nah, ada tu guru Quran ajar lagu tu. Pak anak murid dia ni, nah, tanya kelik dia kata, "Adok salah itu dalam Quran tu ke deh?" Ha, dia kena gitu dah deh. Nak tanya gitu dah lah. Ha, ada salah tu guru deh dalam Quran ni. Dia pun buat anak murid dia tanya kelik gitu, senyap. Nah, senyap. Tak jawab apa. Mantah tak boleh turut belaka, kena salah lah. Nah, kena ada salah dalam Quran ni. Pa, kalau salah dalam Quran, kitab mana lebih betul dalam Quran? Ha? Ada lagi kitab lebih betul dalam Quran?
Tak ada dah. Alhamdulillah. Nah, bahkan Tuhan buka Quran petai lagi terbuka Tuhan kata la raiba fi dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ni kitab Quran ni tidak ada bimbang dah pada dia. Tak ada kena syak dah. Quran lah sebagai petunjuk jalan. Nah, kita hudan kita dapat memberi hidayah, tunjuk kita pada jalan betul. Nah. Itulah Quran surah Baqarah mula-mula. Tiba-tiba kita kata tak boleh turut Quran. Nah, tak boleh turut Quran. Bukan tak boleh turut belaka. Bukan tak boleh turut belaka, tak boleh turut belaka. Nah. Setengah-setengah tu lah Quran ada tak boleh turut. Ni ada lagu tu. Deh. Siapa kecek lagu tu perangai apa tu? Mana kata iman kita ni, rukun iman kita ni ada ni semua. Nah, ada ni rukun iman. Orang Islam kena cari pada ni kara. Wajib cari pada ni kara ni. Satu dan lain Allah. Saya pada Allah, saya pada malaikat, saya pada nabi, saya pada kitab, saya pada hari kiamat, saya pada qada qada. Ha ni anak kita dengan tadika ingat ha ni ni nah. Kita orang tua dah tak boleh ingat qada tu, tak boleh batal karuh qada tu, kena tahu dalam ayat pula. Saya pada Allah aku mana? Saya pada malaikat aku mana? Ha ni Quran pula main hurai tu. Ada Quran banyak benar ni, hurai ni nah. Dan saya pada kitab Quran. Saya pada kitab Quran, pada kitab-kitab Allah ni ada wajib kita kena wajib cahaya pak kitab. Nah, pak kitab kita tahu wajib nama dia. Iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Nah, kitab Quran ni pada dalam tak ada lah kitab hak tiga tu, ada hak nabi-nabi dulu ya. Nah, hak wajib kena cahaya, hak kita kena amalan ni ialah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran. Padahal kitab Quran semua 30 juz ni kena cahaya belaka. Tak ada satu-satu huruf, satu perayuk, satu jumlah, satu kelimah pun tak boleh tinggal. Kena cahaya belakang. Nah, mari pada Allah. Kalau satu kelimah tak boleh cahaya. Satu kelimah ya, satu patah ya. Nah, tak boleh dah. Nah, iman kita dah rusak dah. Dah rusak dah. Nah, kami biasa rakyat dah kita banding orang Yahudi, orang Kristian. Dia cahaya pada kita Allah, cahaya pada kita pada nabi-nabi. Tapi dari semua nak, tapi dari semua nabi tu sore tak secahaya. Itu Nabi Muhammad. Maka jadi kafir. Jadi kafir. Nah, kafir lagi dia. Ha tu nak di kafir tak payah dah. Kata kafir nama duang cai ke nama nawarak ke tepat gitu. Nah. Nah, mana kata kafir yang masa nabi dulu nama Abdullah. Ha ni mesti kecek kat sini. Kafir masa nabi nama dia Abdullah, nama comel, nama hamba Allah. Hamba Allah nama dia, tapi dia tu kafir. A'udzubillah min zalik. Nah, tahu Tuhailah rahmat pada kita semua. Selamatlah. Nah, Allahumma inna na'udzubika min al-kufri wal faqri wa na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, kami minta jahlah daripada kufur dan fakir dan minta jahlah daripada azab kubur. Nabi minta jah seumur doa ni, doa minta jah pada kufur. Nah, jangan kata kita orang Islam dah. Nah, pasal sehari tu nah tanda kiamat. Misal ayat hadis ni pun Nabi kata dekat anak kiamat ni umat Nabi Muhammad tukar iman dia pada kufur pagi petang. Ya. Pagi petang ya tukar. Nah, pagi kufur, petang beriman. Ada ni ada pagi beriman, petang kafir kufur. Ha ni mudahnya tukar iman. Nah. Kita punya kafir tu kata, punya tak nampak Islam kita. Tak nampak orang nama Islam ni. Nah. Benarnya hak nama tu nah. Hak nama nawarak dah nampak boleh jadi. Dia Tuhan nak tukar nama Islam jadi Islam semata ya. Nah. Subhanallah. Banyak cerita lah situ minta sewa pekecek banyak. Nah. Yang penting tu apa hasil ni kata, orang rugi amalan ni ialah dia tak sabar kata dia rugi iaitu ulaika alladhina kafaru. Mereka itu ialah orang-orang yang kufur ingkar. Kufur ingkar dengan apa? Bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Dia kufur dengan ayat-ayat Quran Tuhan, dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur dengan hari pertemuan dengan Allah. Liqa'. Liqa' ni hari jumpa dengan Allah. Mana hari jumpa dengan Allah? Bila hari jumpa dengan Allah kita ni? Pada masa di akhirat esok kita kena jumpa dengan Tuhan. Ingat doa sini, ingat doa kita baca dalam soal doa wirid semaya tu. Siapa doa amal dah baca temu ayat ni. Nah, doa amal doa wirid semaya tu. Nabi minta apa? Allahumma inni Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu
وخير عملي خاتمه وخير أيامي يوم ألقاك. Tiga kali Nabi minta, ya Allah jadilah sebaik-baik, minta husnul khatimah panggil, minta sudah dengan baik. Ya Allah jadilah sebaik-baik umurku waktu sudahnya, jadilah sebaik-baik amalku waktu sudahnya, jadilah sebaik-baik hariku, hari ke jumpa denganmu ya Allah. Nah, hari jumpa dengan Tuhan, dah hari jumpa dengan Tuhan. Hari ni ada pokok kafe tak cai kata kena jumpa dengan Tuhan. Nah, salah satu amalan sebab kafe rugi amalan dia kerana dia tak percaya kepada hari jumpa dengan Tuhan. Tak percaya pada hari kiamat. Mana tak dah tak percaya pada hari kiamat. Pak kita kata nah. Pak kita tahu mana kita tak percaya tak hari, kita percaya dah mulut ni. Dah hari kiamat ikam anak kecil belaka. Tapi orang tak semaya. Orang tak sekelubung. Nah. Kecil selalu duduk kecil benda-benda tak malas Tuhan lari. Buat orang panggil benda benda sebaliknya hak Tuhan lari dia dia buat benda hak Tuhan suruh dia tak buat. Ha ni. Ni salah satu dalil kata dia tak percaya pada hari kiamat. Hak tu biasa mi ayat hadis ni Nabi kata orang tak percaya hari kiamat Nabi buat contoh orang yang balas ngajir. Ha deh. Orang buat hak berjalan balas ngajir bagi menyakit terjiran ni Nabi kata kan la yu'minu billahi wal yaumil akhir. La yu'minu billahi wal yaumil akhir. La yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tiga kali Nabi ulang lima ni. Dia tak percaya pada Allah. Dia tak beriman pada Allah. Dia tak beriman pada hari akhirat. Dia tak beriman pada Allah. Dia tak beriman pada hari akhirat. Dia ni tak beriman pada Allah. Dia tak beriman pada hari akhirat. Nabi ulang tiga kali lagu tu. Sebab tanya siapa Rasulullah. Siapa Rasulullah. Nabi ulang banyak sangat tu. Nah, lalu Nabi kata man yu'dhi jarahu. Orang yang buat selalu menyakiti jirannya. Dah. Jirannya tu Nabi, apa mudah jadi jiran kita ni? Nah, dia dekat. Dia dekat. Nah, orang selalu balah orang menyakiti jiran dia. Allah. Dalil kata dia menyakit dia tak ada, ada akhirat kerana dia selalu balah dengan jiran dia. Ya orang kita kali dia ada orang Islam ni kerana buat apa bila Tuhan suruh nak ada akhirat? Sebab hari akhirat ni hari apa? Yaumiddin. Hari Tuhan nak balas. Balas seamal kita dah buat hari ni. Ada ke tak orang duk cakap kata dia kena pergi temu Tuhan. Tuhan nak balas amal dia. Tiba-tiba dia tergamuk buat amal yang Tuhan lari. Ada tak hari tu? Ya caya. Ya caya. Nah, kata Tuhan nak balas amal dia. Tapi buat apa duk kerja yang tak malak ni? Dah. Hani dalil kata Nabi buat contoh orang tak cari akhirat dah. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Kita kalau ada tu istighfar. Kalau kepi hok balah dah ngajira ha kelik baik. Baik nah. Baik-baik bangat-bangat. Kalau sebaik pun kita baik dengan dia tak apa. Nah. Kita baik ni tak apa dia mah tak sebaik pun. Nah. Senyum seumur ke dia, wisalah seumur ke dia, doa seumur ke dia. Nah, dah. Ada olehnya kita lagi tanda mata kita. Dia buat dia dah memang kalau lah dia sungguh tak apa nah kita jangan dia kita jangan nah lepas tu kalau kita kalau kita buka kita kita doa ke dia dah tak boleh sangat doa nah sangat doa ataupun senyum ke dia usalah ke dia Allah nah tu dalil kata kita percaya pada hari akhirat nah hari kiamat nah hari nak jumpa dengan Tuhan maka dua Tuhan ambil jumpa ada dua ni ya nah. Orang rugi amat tak ada Allah, tak percaya pada ayat Quran, tak percaya pada ayat-ayat kebesaran Allah dan tak percaya pada akhirat ni, maka Tuhan kata orang ni lah orang rugi amal. Ada dah hancur be. Nah. Sebab apa rugi? Nah, Tuhan kata orang tak ada akhirat ni, tak percaya pada hari jumpa dengan Tuhan, tak ada percaya pada kitab Tuhan, tak percaya pada ayat-ayat Tuhan ni. Amal dia jadi gana? Ya buat amal apa? Ya buat amal bukan duduk saja dah. Orang rugi bukan duduk saja. Ya buat amal. Orang rugi sebab dia buat amal lah. Kalau tak ada agama tak rugi pula. Nah. dah. Maka tak ada modal dulu lagi. Nah. Maka tu kata bila orang bila dia buat kerja dua kali sebab dia salah dua ni. Salah ke apa ni? Sebab dia tak percaya pada ayat-ayat Tuhan mereka yang ni Quran, tak percaya pada kebesaran Allah. Nah, tak percaya pada hari kiamat ni. Maka amalan dia buat gapo tak kira lah. Lah turun modal banyak mana tak dunia umur mana lama mana lama mana pun fahabitat a'maluhum
maka akibatnya, kesudahannya, balasannya gapo? Oleh itu gugurlah amalan-amalan mereka. Gugurlah. Retuhlah. Habis tak nak retuh bi amalan dia. Dah hancur bi. Amal haji ni apa apa atas apa kata lagi amal haji. Eh? Haji ni modal banyak nah. Adik kita nampak amal haji nah. Ha dah. Ha habis tu habis dah haja. Nah. Semaya dia 60 tahun apa saja. Puasa dia apa 10 tahun apa saja. Dah habis tu habis. Nah Allahu akbar. Hatulah. Dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sia-sia amal dia. Nah, walaknya gawa amal ada sia ya ada dah. Ya kena boleh buat amal tapi leh kerana sebab ada sebab yang diperacu amal dia saat ni. Ada sebab tu penyakit panggil penyakit ceruk. Nah, ceruk dia ni ada. Nah, mai duk makan amal dia. Makan amal dia. Nah. Fahabitat a'maluhum, maka oleh itu gugurlah amal-amal mereka, retuh bi amal dia. Nah. La ilaha illallah, auzubillah min zalik. Gugur bi amal dia, maka Tuhan pun nah. Sudahnya kami tidak akan beri sebarang timbangan untuk menilai amalan mereka pada hari kiamat kelak. Maka tu tak kira. Nah, sebesar mana, sebesar timbangan mana pun tu tak ada, tak ada, tak naik timbangan bang, tak naik timbangan. Pergi timbang tak ada naik timbangan. Nah. Padahal kita buat amalan gini dah banyak. Allah semaya so tu pada dah. Nabi kata alhamdulillah, kita kata alhamdulillah, kata dia alhamdulillah dah. Alhamdulillah sepatah ni Tuhan penuh pahala, alhamdulillah sepatah ni penuh langit bumi dah. Alhamdulillah sepatah ni, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi hak dia ni retuh bi amal dia. Nah, retuh bi amal dia. Khasnya orang tak ada Tuhan dah, tak ada Tuhan dah ni. Punuh Tuhan. Nah. Tak percaya hari akhirat. Maka gugurlah amal dia dan akibatnya bila gugur kami tidak beri sebarang timbangan untuk nilai amalan mereka. Tuhan tak wi, tak buat kira bi amalan dia pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti lah ni buat kira, boleh ada buat kira amalan dia. Tapi ada kira sungguhnya akhirat esok ni yaumul qiyamah ni. Kita nak kejak nak yaumul qiyamah hari akhirat esok ni. Nah hari kiamat ni. Naik tak naik timbangan panggil. Nah tak naik timbangan. Allah, yakni orang-orang yang demikian sifatnya rusak binasalah segala amal usahanya yang mereka suka baik tu. Sedekah tu baik. Sedekah buat orang ni baik. Nah. Sedekah ni baik. Tapi sedekah dia ni pun saja. Nah, batu ke kafe, khususnya ke kafe ayat ni, ke kafe apa kita nampak jelas-jelas hari ni. Nah. Amalan baik dia gapo semua tu itu saja tu. Itu saja. Tak ada tu tak kira habis. Nah. Hantu ke kafe cerak-cerak. Nah. Kita orang selas diri dah pun bila ada syirik. Nah, bila ada tak kena syirik besar lah, syirik riak. Sudah buat amalan dah, nunjuk royak aku buat god tu sat ni. Dia tu tu aku duk anga dia ngaji tu. Nah, sat ni aku buat god tu dia tu buat kecek anu ni nampak dah nama nampak. Maka hak ni pun retuh juga amalan kita. Nah, amalan riak bang nunjuk-nunjuk. Nah. Ya mari jolak tu, bagi kita buat baik syaitan mari jolak jolak lah. Nah. Dah. Mari dah. Mari dak jolak, mari dak gelak. Asal nak royak kat orang ya dah. Ya tahu syaitan tahu kata bila kita royak kat orang ni ya rugi amalan kita, saja amalan kita. Sebab tu mari dak gelak kita dah. Nah. Kena badi kain dengan dia. Nah, badi kerah dengan dia. Mana badi kerah tak ada iman, lucu kita juga. Nah, ya kena badi kain dengan iman kuat. Nah, iman kuat. Ingat hak Tuhan aku tak sedih dah. Kadang-kadang Tuhan mai uji kena. Kita buat baik ke dia, buat baik ke dia, dia tak kenal pun budi kita. Tak cukup pun tu, tak cukup kita sikit abuk. Nah. Nyuak-nyuak balau dengan kita lah macam-macam. Ha, nak jadi tu. Kalau aku belum ada ni tak apa lagi dah. Dia gelak so kita duk asal nak royak orang aku tolong dia tu aku baik dengan dia tu dah. Ha, tak apa lagi dah. Kita lawan boleh lagi. Tapi nyu mai mai uji kan. Uji mai nyuak balau kita nyuak buat apa yang buat tak kena budi tu. Ha, hak tu alik ok banyak ke. Nah. Hak tu yang ditanya nak tu asal nak royak lalu. Nah, asal nak bakit lalu. Maka lagu-lagu mana pun orang selain kita tak boleh. Dia nak jahat tahu mana kita nak balas tak usah balas budi kita pun kita boleh baik dah kita. Nah. Aku buat baik dah. Dia nak balas nak kenal tak usah kenal pun hak dia dah tu. Dia ngatu hai pula hak tu. Nah. Dia ngatu hai pula hak tu. Banyak kisah lagu ni kita tu. Nah. Kadang-kadang kita dengan anak sendiri. Kita dengan anak tu buat amalan kita tu buat baik dia tu. Nah. Antara anak lah tak kenal, tak baik kita, jikoh kita, kecek mana semua tu dah. Mula nak bakit lah. Aku peramu tu. Nah. Aku beranak kamu tu. Nah, nak balik. Nah, nak bakit. Nah.
Bagi tempat ke kita ajalah kita. Nah dah. Ha. Ya Rabbi ya Allah, tolong kami ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah nak ibadat pada kamu dengan baik ya Allah. Tak tolong Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu sajalah Tuhan kami nak sembah. Nak ibadat padamu sajalah Tuhan kami nak tolong. Tolonglah kami ya Allah. Dan kalau Tuhan tak tolong kita, tak beri rahmat pada kita, tak selamat amalan kita. Nah. Hatulah. Nah, zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ya Rabbi Allah, auzubillah min zalik. Allah, sekali lagi pada mereka yang bersifat demikian, mereka orang manusia kafir hendak sipangan lagu saat ini, tak percaya pada ayat Tuhan, tak percaya pada hari kiamat ni. Siapa ada perangan ni? Balasannya neraka jahanam. Allah, tiga kali jahanam dah. Nah, ambil tarik ayat 100. Siapa ayat 106 ni? Tiga kali jahanam dah. Nah, tiga kali dah sebut jahanam aja dah. Gedung-gedung jahanam tu. Balasannya orang buat kerja ayat lagu saat ni, neraka jahanam. Auzubillah minnari jahanam. Doa-doa tiap-tiap kita berdoa bila kita ngaji Quran ni, merayak panggil adat ngaji Quran ni. Bukan baca-baca saja dak kita ngaji tafsir ni pun. Nah, bila dengar hang neraka jahanam, Allahumma ajirna min nari jahanam. Ya Allah, selamatlah kami daripada api neraka jahanam. Selalu dah lah ni. Nah, lah ni kita dengar malaikat lah ni. Nah, malaikat ada, malaikat hati amin kita dah ni. Nah, kan doa mustajab. Nah, doa dalam majlis ngaji ni doa mustajab. Apa saja kita doa, Tuhan terima doa kita sebab malaikat juga amin. Nah, malaikat juga amin. Zalika jazaohum jahannam. Maka Tuhan royak sini dah. Sedaknya Tuhan sekecek ni. Tuhan royak kita lah ayat ni. Minju baca ya. Lama tahu Tuhan kecek minju baca ni. Ha. Pihak kot lain pula. Balasannya neraka jahannam. Orang yang perangai lagu tu tak ada. Nah. Ha. Wa amal ledah. Kalau wa amal tak wa amal tak apa. Padahal dengan dia tak wa amal. Ni rajin wa amal. Rajin wa amal. Nah. Lepas tu kita kena beringat hari ni milik kecek sama dah. Wa amala kita ni Tuhan terima. Satunya ikhlas kerana Allah. Buat kerana Allah. Dia mau puji, dia mau keji, tak ada apa dah. Kita buat kerana Allah ni. Dah. Tapi selaginya cara dia. Cara amala kita tu. Wa apa mu semaya gua ni? Nabi hijab. Wa apa mu buat gini? Nabi royak. Dah. Nabi hijab. Contoh Nabi. Nah, macam kita gapo ni. Dah. Supangnya kita baca Yasin. Baca Yasin kemarin ni. Nah. Baca Yasin dah, baca Quran dah, tapi cara tak kena. Cara kita rekos dia, cara dia. Witi cai dia tu. Eh. Witi cai kita buat sendiri. Baca lagu ni. Lepas tu, buat seduk nyawa. Super sapak yang seduk nyawa gitu. Nah, dah. Lepas tu niat gotu, niat gini. Nah. Pak Nabi Hijar, hari sini kena tanya ni. Buat lagu ni tepi Hijar ni. Eh? Quran betul, tapi cara-cara. Cara guna dia tu. Nah. Kena baca banyak ni, kena baca hari ni. Nah, dah. Tak serupa dengan Nabi Hijab. Tuhan nak ifala dak kita. Tuhan nak tanya. Masalahnya Tuhan nak tanya pula kita amal hari ni. Kalau tak pergi akhirat tak apa. Nah, semua amalan baik pun Tuhan tanya, amalan jahat pun sama telah. Nah. Masalahnya hari ni Tuhan nak tanya pula, buat hari ni siapa hijamu? Dah tak kenal Nabi, sekali masuklah rugi, takut usuklah rugi. Kalau ni kita bima takut lain, kalau tak buat amal tak apa. Hei orang rajin buat amal dah, beringatlah, tolong cek mula amalan kita tu. Karena syaitan dia tipu lagi. Hari ni, syaitan dia tipu orang yang jahat, tak ngaji. Hari lagi rumah karaoke ni, wing mok siap, ni cerak dah tu. Tapi dia tipu orang mok siap dah, orang yang duk juruh dah ni, dia tipu di sesak sini. Dia tak khabar, dia tak kena cara ibadat. Dia, panggil. Nah, dia tipu orang ahli ibadat dengan cara tak kena ibadat. Tak kena cara ibadat. Iaitu punah niat ke, ataupun cara tak kena ke. Nah, dia tipu orang yang rajin buat ibadat dah. Nah. Kan nak tipu ya, orang yang rajin sembahyang dah, rajin baca Quran dah ni. Hairat kok mak karaoke tak pergi dah ni. Nah. Suruh joget, suruh nari tak buat dah ni. Nah. Tapi tipu sini pula, tipu cara punuh ibadat. Mana? Punuh ibadat ni tak khabar. Sebab tu panggil abadan dengan bada'ah ni dekat mi royak sok modah. Nah. Sebab kita beringat bila ibadat tak kena dia panggil bida'ah. Tak kena cara Nabi dia panggil bida'ah rekoh. Nah, tak panggil ibadat. Ibadat nah tak kena cara dia panggil bida'ah. Ha, dah. Kalau mio ni pun
Kalau berkena royak pun tak apa, marah demo moga. Tapi masalahnya mi hari ni tak ada bima takut benda marah tak apa dak. Nah, masalahnya mengena royak benar-benar, benar sungguh yang kita kena kalau tak royak hari ni, nah. Kita juga abang kat sabit dengan umi sendiri. Sabit atau apa nak royak demo tak takut, kena marah. Lama royak demo ngajar-ngajar demo tak kena. Mula-mula tak boleh ngajar, tak boleh apa dah, tak boleh pisah demo. Nah, dah. Tok guru lah ya. Dah tok guru tu pisah orang yang ngaji juga. Nah. Ha. Umi tak ada cara dah tu dah. Ha. Hari ni kita nak ngaji nak nak sedap telinga ke nak ngaji hok sungguh ibu. Eh? Kita nak ngaji hok sungguh ke nak ngaji hok sedap di telinga kita. Nah. Dah. Minta dah kita nak gapo tu. Nah. Hari ni Quran lah hok sungguh. Nah, Quran hok sungguh ini. Maka tu kata zalika jazaohum jahannam. Demikianlah balasannya neraka jahannam. Siapa tu sebab neraka jahannam tu? Bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Balasan neraka jahannam disebabkan mereka kufur ingkar dan mereka pula jadikan ayat-ayat aku, ayat Tuhan ni dan rasul-rasul aku sebagai ejek-ejekkan. Duk menganying pada ayat Quran, duk menganying pada rasul-rasul. Nah, kikik sunnah. Kikik sunnah awak nganyi dah. Kata sunnah Nabi ni, kita royak sunnah Nabi. Oh, kikik sunnah. Nah, dah. Awak apa tak nak kuda, tak nak unta ke Mekah? Ada awak nganyi dah. Dah nak turun sunnah ke? Subhanallah. Tu panggil apa kecek kata? Kecek nganyi panggil. Eh, aku orang nganyi pada Quran, nganyi pada Rasul, nganyi pada Tuhan ni. Nah, tu kata zalika jazaohum jahannam juga. Nah. Jahannam juga balasan mereka. Sebab tu jangan nganyi sama sekali. Dah bila orang royak benar-benar kita, jangan awak nganyi-nganyi, awak ejek-ejekkan. Jangan awak lolok ke panggil. Kita lolok kelolo ya. Bagi kita royak tengah nganyi, lolok kelolo juga. Nah. Sebab tu jangan kelolo benda hok sungguh. Nah, kalau benda sungguh masa Nabi dulu nak cerita orang munafik, ya tu awak kelolo dengan Nabi, awak kelolo dengan Tuhan. Awak lolo-lolo, awak gura-gura. Nah, ya benda gura hok sungguh ni, masa Nabi panggil munafik. Kena belaka deh, kena belaka, sungguh belaka terkejut. Kalau tak sungguh anak Tuhan sungguh kita, kita kelola pun Tuhan tak juga. Nah, bagaimana kena kacik sungguh lalu dah ini. Nah, insyaAllah. Allahu Akbar. Habis hak orang kafir. Nah, habis orang kafir sekat tu. Ada lagi 15 ayat, 15 minit lagi kita nak habis surah ayat ni. Nah, ada 3 ayat lagi. Ada 4 ayat lagi tu. Hamba kita kecek mula cepat-cepat. Nah, nak ada gedak gini. Nah, Allah kata ada ni dah sebulan pula kita ni. Nah, 4 ayat ni sebulan pula. Nah, Allahu Akbar. Hadi ngasa lagi ibu. Habis dah kafir sana ni. A'udzubillah min zalik. Nah, itulah balasan kafir. Kafir ni selagi minta maaf, minta peringatnya. Sebut kata kafir ni tak jauh mana pada kita orang hok bukan orang Islam ni. Nah, kita orang Islam ni pun sebab Nabi kata akhir-akhir dunia ni iman kita tukar pagi petang. Sebab tu beringatlah, beringat. Beringat. Kalau hari zaman dulu orang kafir ni nama dia Abdullah, nama dia Hamnah, nama dia Zainab, ada belaka nama dia. Nah, orang kafir tapi. Nah, dah. Sebab tu kita beringat boleh. Beringat. Tuhan selamatkan. Ingat dengan doa, minta Tuhan jauh kita. Dah. Doa apa dah minta jauh pada kafir? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Ataupun doa kita minta, Allahumma atini imanan wa yaqina laisa ba'dahu kufr. Ada belaka dah tu lah surat tu. Dah surat wirid semayat. Lesok wirid semaya tu. Dah. Tengah-tengah doa tu. Tengah-tengah doa. Akhir 12 pun. Akhir-akhir doa akhir 12 tu. Akhir 12. Allahumma inni. Allahumma atini imana. Wa yaqina. Laisa ba'dahu kufrun. Ha, ni boleh dua lah dah. Ya Allah, aku berilah pada aku iman dan yakin. Yang tidak ada kufur dah selepasnya. Malik doa ni. Pandak ya. Dah, pandak ya. Aku pandak dah. Pandak ni. Dah. Allahumma atini imanan. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Ya Allah, berilah kepadaku iman dan yakin yang tidak ada kufur selepasnya. Nah, hok kita nak kecek sehari-hari banyak hok kita lagi. Nah, pandak ya doa ni. Ada minta iman dan minta jauh pada kufur. Nah, iman yang yakin, iman cerak. Nah.
adalah surat doa wirid semaya tu dah, kisah wirid semaya akar 12, akhir-akhir akar 12 tu. Nah. Tak silap mi rasa. Siapa ada wirid semaya, surat wirid semaya tu? Nak tak nak bawa, nak kena ada bawa surat ke ni. Nah. Ya. Hang nak ada tu. Surat wirid semaya, wirid semaya. Nah. Al azkar tu, azkar dengan wirid halu dah kali. Ya, ya, dah. Kalau kita caput dah tu wirid semaya dengan azkar tu, nah. Tawak sebuah lalu. Kisah akar 12 tak silap. Dia pala doa dia akar tu Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Hayo hujung tu. Awak-awak tu Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri. Batu hujung doa tu sat ni. Ada anda. Mereka tu sikit lah ni. Allahumma atini imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Nah. Anak doa tu. Ngah tu lah ya. Injil. Surat Injil. Wallah alam. Hak ni doa Nabi hak ni. Surat Injil ni ada nak guna lagi kalau ni siapa nak guna Injil. Tu. Oh, tu mek mana tu? Tu. Ya surat Injil lah ni tu tak ada asal mana dah. Asli dia tak ada mana. Ya bitburn habis. Nah, kita camai dah. Lepas tu ada rumah tak apa. Tapi guna Quran lah. Tak usah guna lah Injil tu. Nah. Dah. Baca kitab Injil. Baca kitab Quran. Baca kitab Quran. Boleh guna tu. Nah. Boleh pada boleh ada rumah boleh. Tapi kita nak pegang dia tak boleh. Sebab lah ni kalau kita Injil, kita Taurat dulu. Allah ni tu dia telah apa panggil bit beran. Jadi beki fuk dia beki. Tak ada asli dah. Tak sebab Quran. Quran tu jaga, eh. Dia tambah, dia kurang. Dah. Wallah alam. Hamba dah tengok sini dah. So lagi ayat yang seterusnya pula. Allah Taala lepas royak hari kafir, tu royak pula balas orang beriman pula. Akhirat esok ni dah sama ada. Tak dunia wa amal orang beriman, maka akhirat esok Tuhan nak balas amalan dia. Nah. Innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus, jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus. Minta syurga. Nah, minta syurga. Ayat ni tu ada kecik harap beriman pula. Ha, dengar dah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tuhan raya. Tuhan kenal siapa-siapa beriman. Orang tak beriman ni. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang beriman dan yang beramal soleh. Ya guru tu. Iman dan indah iman. Ya kena buat amal soleh. Iman adalah hati. Amal soleh luar. Dan nak tahu kata kita nak orang beriman ke tak? Ha, tengok orang luar dia buat amal soleh ke tak? Semaya ke tak, puasa ke tak, juru ke tak, kecek molek ke tak, kelubung ke tak. Mustahil orang beriman tak kelubung. Nah, orang beriman tak kelubung ni mustahil. Dah, batu kelubung dah kelubung mengikut Tuhan royak tu. Bukan kelubung tak tekak, hok bawah ketak pula ni tu. Karena Nabi kata ada orang pakar tak akhir dunia ni, tanda kiamat ialah pakar yang, pakar tapi telanjir. Pakar telanjir. Nah, awak contoh dah, orang beriman pakar comel. Pakar mengikut sebuah Tuhan Raya itu pakar labuh ambil apalah siapa? Kaki. Lego. Tebah. Bukan baya tebah. Mana kata tebah apa nak jalan tak boleh dah. Tebah baju. Nah. Tebah jangan nampak baya kulit tu. Kalau pakar baju lego dah tapi baya kulit. Tu pakar-pakar telanjir ke tu Nabi kata pakar telanjir. Pakar tak cukup syarat. Pakar ahli ngakul. Pakar ya ahli ngakul lagi. Tak boleh bang syurga. Pakar ketak. Apalah pakar ketak. Luar ketak, baju ketak. Lah kat kelubung nolak-nolak tak tekak tu. Lepas tu nyanggur pula. Nyanggur goh-pegoh utuh tu. Ha, ni pakai ye ahli ni, perempuan ahli ni aku. Walaupun kat kelubung pakai jubah ada. Jubah lah ni pakai jubah ketak bang. Nampak habis. Tubuh badan dia, rak-ruk badan dia tu dah. Serup rang dia tu. Ha, semua tu walaupun pakai jubah, pakai jelabuh tapi tak panggil pakai ye lagi. Nabi kata pakai telanjir lagi ni. Bukan pakai ye ke berimai tak. Pakai yang beriman ialah pakai labuh lega patu tebal. Nah, dah. Pakai labuh lega patu tebal. Nah, tebal jangan bayar itulah. Nah, dah.
Lepas tu kaki kita gapo semua tu, nak kalau boleh. Sebab ada orang hara dengan kita, lesah nikah dengan dia, tak boleh pandai, tak boleh duduk. Sebab pupu kita, nah. Amin hurai panjang pada kita sini ala ayat ni dah. Nata satu contoh satunya perangai orang beriman. Dah kita orang perempuan, batu kita dengan sepupu kita dengan kakak abai ipar kita dengan adik ipar atas kita tu semua tu kena berlubang juga wala duduk semua. Nah, ada semua tak leh. Nah, kita orang beriman ni, nah. Ha? Nah, dah. Amal soleh kita dah, amal soleh kita. Atau beriman, orang beriman atau percaya, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada akhirat, percaya pada qada semua tu iman, iman dalam hati ni, nah. Satu buat luar ni buat amal soleh, nah buat amal soleh. Nah, senyum manis amal soleh ni, senyum. Tengok tu senyum, nah. Tengok sama kita senyum, nah. Salah satu amal soleh kita tu, nah. Sedekah, ambil tu sedekah. Nah, nah. Siapa dah buat iman, dah buat amal soleh atas dunia, Tuhan raya ada dah. Jamin ledah Tuhan sediakan ayat ni dah. Kanat lahum, disediakan bagi mereka jannatul firdausi nuzula, disediakan bagi mereka syurga-syurga firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Allah sedaknya, saya nak gila bela dah. Dah, saya nak gila dah sini bela. Ya Allah, nah. Subhanallah. Ya ayat 107 ni berlawan dengan ayat 102 tadi. Orang kafir tu kata ana, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami sedia dah cedek dah neraka jahannam bagi orang kafir, tempat duduk orang kafir. Jahannam Tuhan juga siaplah ni. Nah. Padu adapun orang beriman buat amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Adalah disediakan bagi mereka, bagi beriman wa amal soleh saat ni, syurga-syurga firdaus sebagai tempat tetamu, tempat tinggal yang serba mewah. Allah. Batu Nabi pesan ni, siapa nak syurga adalah minta syurga firdaus. Karena syurga firdaus ni adalah hak atas syurga sekali, hak tinggi syurga, hak setinggi syurga dan hak tengah syurga. Ya syurga ni hak biasa bawah ni, patu hak tengah tu syurga firdaus, hak atas sekali pun syurga Firdaus. Nah, itu dalam tafsir dia ya. Nah. Wa ausatuha wa afdaluha. Apa dah syurga Firdaus ni adalah pertengahan dan semolak-molaknya. Itu maksudnya. Nah. Patutlah Nabi kata, "Idza sa'altumullah al-jannah," bila kamu minta syurga, akan ambil tak pada Allah ke syurga, "fas'aluhul Firdaus," mintalah syurga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Nah, syurga Firdaus ni adalah setinggi-tinggi syurga dan pertengahan syurga. Dan daripada syurga Firdaus lah mengalirnya sungai-sungai syurga. Air sungai lah syurga semua tu mari pada syurga Firdaus. Nah, mari pada syurga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal Firdaus. Ada nak kita? Apa dah senyap dah? Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, aku minta lah syurga firdaus. Ya Allah, aku minta padamu akan syurga firdaus. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah, klik rumah ni pun minta pula. Nah, minta syurga. Karena kita diajar seumur ya, minta syurga kena minta seumur nak hari. Nah, habis tak ada baca dalam semaya pun, semaya kita akhir tahiyat tu. Akhir tahiyat tu. Nah, sebelum nak wisalah Allah lepas wisala tahiyat dah, lepas selawat dah, jangan tak doa gapo. Habibi tak ada doa juga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, di akhir tahiyat sebelum salam. Sebelum salam. Dah Nabi hijab pada sahabat dia. Nah. Dan kalau minta syurga, Nabi kata mintalah syurga Firdaus. Insya-Allah. Nah. Tempat tinggal nuzulud diyafah, tempat tetamu. Allah Tuhan, ya tetamu ni kek dia panggil, kek. Nah, Tuhan anggap atau rap kek, tempat rap kek. Nah. La ilaha illallah. Dalam ayat lain Tuhan kata Khalid. Padahal sambung lagi. Lama mana duduklah syurga ni? Lama mana lah syurga ni? Pergi tetap rumah ni ke tergi rongrong dah sedak ke? Dah. Duduk betah ya dah, duduk seminggu dua hari. Nak kena ayuk bagi kita ni. Dia mau pergi dunga, kok bakok ke mana, duduk bercung lerong ram besar-besar tu. Tak ada lama situ. Mana? Duduk semata ya sehari semalam. Muka maha pak dia. Mana?
Tapi orang ni kok molak-molak sekali-kali dah nah. Duduk lah mana ni? Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Allah, adat dia ni. Mereka kekal di dalamnya, dalam syurga saat ni. Tak pernah tubik dah. Dengan tidak ingin berpindah daripada, tak pernah nak tubik gimana dah. Nak gimana, tak senang. Duduk situ seumur dah. Dah. Allah, Tuhan ni kecek ni. Tuhan royak. Kau minum royak ni, kau Tuhan royak. Kau Tuhan royak kita lah surah Fatihah, surah Al-Kahf yang kita duduk baca nak kali Jumaat ni. Ni kau kita duduk baca dah surah Kahf ni. Duduk royak kita hasyurga. Hana aku amalan amalan sebab apa amalan agapo maksud ngaku amalan agapo maksud syurga khalidina fiha dalam syurga saat ni kekal selama-lamanya la yabghuna anha hiwala. Mana kata tak ada nak gimana dah, tak ada berasa nak gimana dah, tidak ingin berpindah daripadanya. Dan ayat orang-orang beriman dan beramal soleh dalam dunia ni Tuhan akan balas pada dia dengan sebaik-baik balas pada hari akhirat kelak. Insya-Allah. Sebab tu susah sikit buat amal ni. Kadang-kadang kita buat baik dia tak kena baik. Mana buat baik ni kena bangun malam. Kena sedekah habis kereta kita. Ada sebab dulu apa mati jiwa dia, apa mati diri-diri. Nak buat amal soleh. Jam. Siapa pasal nak apa ni? Nak keredaan Tuhan, nak syurga Tuhan. Dah. Adakah kita hari ni nak demo malam-malam kita tak wiga apa demo? Pak kita nak syurga Tuhan ni. Nabi Tuhan redha kita nak syurga, Tuhan balas syurga kita. Tiba-tiba tak sewak gapo. Nak mudah-mudah ya pakai ya apa pak gitu-gitu ya semaya gitu-gitu gaduh-gaduh ya. Sedekah apa sekut dua ya. Nama demo minta acak-acak kali marah demo lalu. Dah, marah lalu kita nah. Ngepek lalu. Pak ni kita nak masuk syurga lah. Buat sikit-sikit apa nak masuk syurga lah. Nak maha lah. Nak kau maha minta hak Tuhan ni. Dah. Sebab hari ni bibu teracik dulu kita ni. Aku ni buat gapo hari ni ni. Buat gapo hari ni. Baca Quran banyak mana hari ni. Zikir ingat Tuhan banyak mana hari ni. Ya kalau orang beriman ya ingat Tuhan banyak. Orang beriman ingat Tuhan banyak sehari-hari. Allahu akbar. Inilah pada balasan dia. Khalidina fiha. Kekalah mereka dalamnya lah syurga saat ni. La yabghuna anha hiwala. Dengan tidak ingin berpindah daripadanya. Hiwala tak nak pindah. Tak sedar lagi lain. Duduk situ sampai bila. Orang yang tinggi sekali darjat amalannya akan ditempatkan pada peringkat syurga yang tinggi-tingginya. Allah, insyaAllah. InsyaAllah. Atau ayat seterusnya pula Allah Subhanahu taala sunabi wayak selagi akhir surah Kahfi ni sunabi wayak kita lagi hanya qul Muhammad mewayak lagi katalah Muhammad Tuhan perintah pada Nabi kita Muhammad wayak lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Allah Subhanahu taala royak ajar kita dalam hal ni hak kuasa Tuhan, hak ilmu Tuhan. Udah mengenal kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tuhan kata kan? Wak bani wak keceknya ha. Qul katalah Muhammad, lau kanal bahru. Mana bahru? Ini kelihatan makna laut asal Arab ke apa? Al bahru. Lihat belakang kita ni. Kelima al-bahru tak sempat lupa sarak ni. Karena kita orang tepi laut dah. Laukan al-bahru. Kalulah semua jenis laut. Kalulah laut semua ni. Bahru sini macam menyesal tapi Tuhan kata kalau laut semua ni. Dalam dunia ni. Apa betul laut? 7 betul laut. Laut Amerika, laut Jepun, laut Cina, laut mana semua dalam dunia ni. Hari ni kita duduk rintah dunia kita hari ni. Banyak laut daripada bumi. Darat dengan air banyak laut. Banyak air. Darat so hok 3 gear lagi tu air laut. Air laut dah. Kalau laut semua ni tu kata menjadi tinta. Menjadi tinta sana menjadi dawak. Ambil menjadi dawak. Untuk menulis kelimah-kelimah Tuhan ku wak tulis kalam Tuhan. Kalimatu Rabbi wak kalimat. Wak tulis kalimat-kalimat kecek Tuhan.
nascaya la nafidal bahru nascaya. Nah, sudah tentu akan habis kering lautan itu qabla antam fada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Alah semua ni tu kata wak wak dah wak. Wak dah wak. Nah. Ambo wak dah wak, patu rawak wak gapo? Dalam ayat lain surah Luqman tu kata ambil pakayu semua ni wak wak kala. Nah, pakayu semua ni wak kala, ambil alah semua ni wak dah wak, mari tulis kalimah Tuhan, kecek pe Tuhan. Nah, kecek pe Tuhan ni hak kita ngaji kecek pe Tuhan ni ilmu. Nah. Ini dalam Quran 30 juz. Nah, Quran 30 juz. Nampak sikit ni. Nah, nampak sikit. Tapi hari ni kalau kita mai bicak pula, dalam Quran hari ni ilmu gapo teroyak kita? Ilmu ha surah Yasin so ilmu ha kasih, ilmu ha beranak, ilmu ha bula bita. Mai tulis sesa ilmu tak tahu apa 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 ribu buk dah. Sesa ilmu dalam Quran ni. Nah, sesa ilmu. Nampak ya hala sikit ni tapi ilmu banyak dalam ni. Mai kia mai bicak-bicak ilmu tu, ilmu ha beranak, ilmu ha tu ni, mai tulis pula nah. Tuhan buat tu kata, kalau lah ambil kalimah, ambil kalah semua, ambil dawak semua, buat apa, ambil lah semua, buat dia dawak, mai tulis kalimah Tuhan, kajak pada Tuhan, habis alak dulu. Nascaya habis alak saat ni, sebelum habis kalimah Tuhan. Sebelum habis tu mana kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan, yang apa kata, tak ada, tak ada banding. Nah, tak ada banding. Kita kajak patah habis dah. Nah. Tuhan dia kecek pada Tuhan kita duk ngaji ini. Nah, alu ambil alaq nak waktu kelima Tuhan, nascaya habis alaq dulu. Tu kalau habis alaq saat ni tu kata walau jina bimislihi madada, walaupun ambil tambah lagi dengan laq tai sebanding dengannya dengan sebagai bantuan. Ambil alaq selagi pula, ambil 7 telak lagi pula, ada awak pula. Habis alaq juga. Sebelum habis kalimo Tuhan. Banyaknya ilmu Tuhan. Pak kita tahu nyak mano gini. Nah. Kita tahu banyak mana hari ni ilmu Tuhan. Allah ha. Dah. Apa nak ngaji tak arak dah ni. Nah. Habis dah masa kita ni pun dengar hanya ni pun dah menyengup cekak dah dah. Tengatup cekak dah. Ha, dah. Tak arak cekak dah dengar hanya ni ni. Nah. Permintaan nak banyak lagi dah. Pakat tu demi atas tu kuasa Tuhan. Kita ambil kuadat tu dulu. Nah. Akhir sekali ayat ni Allah Subhanahu taala wayak kita lagi. Qul wayak lagi Muhammad dikenal Tuhan. Dikenal Tuhan. Nah. Innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Allahu akbar. Ya dah kata masa nabi dulu pun dah kata nabi tu dah jadi nabi ke pandai go tu pandai go ni wak jadi bawa bulan dia minta bulan jadi pecah bulan lah. Nah wah minta benda-benda pelik nah. Dah nabi perhatian nabi ni kuasa. Nabi nabi manusia biasa. Dia meminta mukjizat go tu minta go tu nabi buat. Nah, sebab nabi Isa tu kan. Nabi Isa tu Tuhan wik dia Allahu akbar. Nah, mukjizat Tuhan nabi Isa, orang mati hidup kelik. Nah, orang buta wik kelik. Banyak-banyak orang Tuhan mukjizat pada nabi Isa. Pas ni dia meminta ke tu nabi apa? Nah. Lain-lain ni pun ada lagi kita letak guru kamak-kamak. Kamak dak teru tu. Kita boleh nak ikut dia. Nah, baru nak ikut dia. Dia tak tengok situ dak. Nah, tak tengok pada benar orang royak tu dak. Dia nak kepada tua tu. Kalau tua keramat aku nak ikut. Nah, dah. Sebenarnya nabi ini dia meminta sepenga Tuhan nabi tu. Lalu Tuhan suruh nabi jawab kata, "Nabi bukan Tuhan. Innama ana basyarun mislukum. Aku ni manusia seperti kamu ke?" Nah. Aku bukan Tuhan. Aku manusia seperti kamu juga. Hanya aku ada nabi. Nah, aku lebih pada kamunya karena yuha ilayya diwahyukan kepada aku. Boleh aku tahu semua ni nabi atas sebab aku Tuhan wahyu. Tuhan wira'i mai ke aku. Sebab aku tahu tu lebih pada pokmu tu. Ha, tu maksudnya nabi royak pada manusia masa tu. Nah. Pak hari ni orang ada ilmu, orang pandai kitab Quran, orang pandai nabi atas khairukum. Nah, khairukum orang yang paling lebih pada kamu ialah orang yang ta'allama al-Quran. Nak orang belajar Quran wa 'allamahu dan ajar manusia. Ajar orang pula. Nah. Lalu telah terkata nak ana wahyu Tuhan. Ana kelima Tuhan gapo lagi lebih pada kita. Nah. Batu pak kita kena ngaji Quran insya-Allah dah. Ngaji ilmu wahyu panggil. Hak kita nak ngaji ni ilmu wahyu. Yuha ilayya. Tuhan wahyu kepada aku. Wahyu gapo? Hak Tuhan wahyu besar sekali ialah
annama ilahukum ilahu wahid, kepada aku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Nah, hani hob sekali ni, akhir sekali surah Al Kahfi ni Tuhan mari tekan di segi hak akidah kita tauhid pada Allah yang manusia payah sangat jadi ser Tuhan ni. Nah, nak jadi mudah nak percaya pada tu percaya mungkin ni. Nah, annama ilahukum, hanya sahaja Tuhanmu mengena sembahnya, ilahun wahid, ilah yang satu, ilah yang satu. Orang kita duk ngaku sana la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain mereka Allah. Nah, tidak ada Tuhan tempat sembah mereka Allah. Nah, caya dah lagu tu tu. Nah, batu kita caya hari ni kita kena buat kata. Nah, Tuhan sebenarnya ialah Allah satu ya Tuhan. Nah, Tuhan tempat kena sembah. Mak tak tolong, tempat harap, tempat gapo, nak gapo minta dengan Tuhan ni sa ya. Jangan minta pada lain. Nah. Mudah-mudah ya Tuhan dekat dengan kita ni. Nah, kita ni Tuhan mudah-mudah yang dengan kita, tapi kita buat jangan Tuhan ni deh. Mengingat sehari dua ni. Ha ni minta teriak sekali lagi ya tu. Nah. Mudah kali, benar malu nak royak deh. Tapi nak kata berkecek lagu ni, benar kita mongkam ke panggil. Nah. Sehari dua barang ni apa dah? Lep belakang mahumi tu ada pak kayu, pohon kau tu boleh telur ke apa? Pohon munga. Buah kayu, buah dia yang selaya, buah muda-muda lagi. Tengok, tak nak ambil leh, atau leh. Kecek nak wayak kata benda kita dengan Tuhan. Nah. Allah nak ambil, nak buat bila leh. Walau ada seorang hamba mari ambil. Nak buat sini, tak ada nak makan. Duduk jauh mi, tidak kalau duduk dekat-dekat boleh kami katik. Anggilah. Allah laparnya nak makan sik. Masa nak makan saya lama tak aja makan. Saya cuma munga. Saya paham perempuan munga. Nah. Oh munga Allah, dah ingat Allah, Allah tu hal apa lah, asal keliunya lama dah. Leh, ni mari asal keliu dah. Esok kan pergi ngajar satu tempat. Nah. Rasa nak berhenti tempat tu. Tengah jalan tu rasa nak berhenti lah, kelek berhenti tempat ni. Berhenti tu, masuk rumah dia. Dia duduk makan nasi. Waris-waris jugalah. Ada cuk sayur munga lebih lagi lah, faham lah pinggir dia. Nah. Dah. Ada pahamuah munga lagi lah, makut dia. Allah munga ada. Kita nak liam mari lagi kita dah. Oh munga hanya munga. Habis dah lah anak tu. Hanya tu tak apa biar. Nah, kita dengan Tuhan tu, ha, mau dengar aku nak kecek mari. Pandi benar alam nah tu kita mau kita tu apa kita tu dah. Mau tak dengar atau lain. Tuhan mau dengar aku nak kecek mari. Nah. Atu nak atau Tuhan dengan kita dulu. Nah. Sikit sangat kita buat tahu tu mana apa nak jadi pada kita ni Tuhan kita belaka dah buat jadi kita. Nah. Bang ini ibu jangan tinggal Tuhan. Nah, kita tinggal Tuhan, Tuhan tinggal kita. Nah, dah. Kita tak cara Tuhan, Tuhan tak cara kita. Nah. Fadhkuruni azkurkum, ingat ada aku ingat kamu. Nah. Washkuruli wala takfurun, hendaklah kamu syukur kat aku jangan kufur. Nah, Tuhan sebesar dalam ayat lain. Batu ni Tuhan kita se. Nah, ilahukum ilahun wahid. Takut ke gapo pun ikutlah. Mari jin, mari syaitan, mari jahat gapo sama mana pun Tuhan kita lebih kuasa. Dah, Tuhan kita ada se ya. Tuhan se ya. Nah, dah. Batu Tuhan besar ini. Batu dah tu Tuhan se, caya belaka dah. Faman kana yarju liqa rabbih. Tuhan besar sini dah kata siapa-siapa yang dah harap nak jumpa dengan Tuhan dia. Likok. Sana likok pula. Nah. Siapa nak jumpa dengan harap, siapa-siapa dah harap nak jumpa dengan Tuhannya. Nak tak? Nak jumpa dengan Tuhan? InsyaAllah. Nak belaka. Pernahkah nak jumpa dengan Tuhan? Fal ya'mal amalan salihah. Mula-mula sekali Tuhan kata adalah wa amma soleh. Pakai wa amma soleh. Wa amma soleh mata hak Tuhan suruh. Wa hak Tuhan suruh dengan cara hak Nabi hijah. Dan niat ikhlas. Dan kalau wa amma soleh, masa baca Quran apa tak kena cara dengan Nabi hijah. Semaya dah apa tak serupa dengan Nabi hijah. Nah, tak serupa juga. Puasa dah apa tak serupa dengan Nabi hijah. Nah, dah ni boleh rajak. Bagi kita banyak boleh merajak, boleh gapo ni wak hijah benar Nabi tak pernah hijah. Puasa dah api. Nah. Semaya dah, semaya rajak lah, gapo, panas-panas sendiri, rekoh di. Nah. Semaya biasa, semaya mulai malam, semaya duha tengah hari ni, pagi ni. Nah, semaya sunat kapik.
Ha, ke apa semua tu? Jangan dia pandang lebih dah Nabi hijab. Nah. Ha, walaupun rajin tangan mana pun, Tuhan tak sahih. Ya, tak jadi soleh dah. Tak jadi amal soleh dah. Ha, falyamal amalan salihan. Maka adalah buat amal soleh. Buat amal yang Tuhan suruh. Dia tinggal yang Tuhan lari. Ada-ada tak buat pun Tuhan panggil amal soleh ke? Tak buat. Apa dia? Tak ada benda baik nak kecek. Nah, apa dia? Sebab tak ada benda baik nak kecek. Nah, dia tu boleh pahala. Nah, dia boleh pahala. Nah. Lepas tu soal lagi bawa amal soleh dah. Hak besar sekalinya adalah siapa nak jumpa dengan Tuhan, insya-Allah. Nah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia syirik dengan dalam ibadat terhadap Tuhannya sikit pun. Syirik mata kosi. Nah, janganlah ia sekutukan siapa-siapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Nak buat kerana Allah. Nah, tak usah buat pun kerana Allah. Semaya sunat. Bagi sejik rasa rajin. Bagi duduk rumah malah. Apanya mari pula. Lama aku buat nama kata buat kerana orang tu. Nah, berajin, rasa rajin. Nah, berasa rajin tak ada setengah. Kerana rumah malah di rumah. Apa mari sejik rajin. Amun nama kata buat kerana orang apa. Nah, kena buat. Berasa gitu buat. Nah, tak usah buat aku nama kata kita ni nak nunjuk orang. Takut nama kata kita nak nunjuk orang. Takut tak, kalau tak buat gitu dia panggil syirik. Syirik. Nah. Apa kalau buat apa? Buat kerana orang? Syirik tak? Nah, dah. Apa tu? Baik niat. Buat kerana Allah lillahi taala. Nah, nah. Ya kerana kita bila duduk masjid tak serupa duduk rumah dah. Duduk rumah rasa sejuk rasa asal sedap buat ibadat. Dah ibadat. Asal rajin gitu. Nah, serajin gitu. Apa yang main gelak? Gelak. Gelak kita gelak gini dah. Tak usah buat kerana orang apa syirik. Buat kerana orang apa panggil syirik. Nah, dah sedekah nak nama puji, buat baik semua nak puji, semua tu panggil syirik. Jangan kosing dengan siapa-siapa tu atau buat ibadat Tuhan ni. Ha, itulah buat amal soleh pada ada syirik. Nah, mana tak kalau buat amal soleh apa ada syirik? Tak boleh jumpa dengan Tuhan. Kalau ada syirik ada buat amal soleh, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Allahu akbar. Ha, itulah bibu. Rekah-rekah nah, rekah-rekah tak ada nak wayak haral layak lagi nah. Itu masa syirik ni banyak amalan dia dah, amalan syirik ni masuklah segala ibadat kita. Nah, ibadat kita. Dah semaya, dah puasa, dah semua ibadat. Nah. Hatulah bibu, akhirnya surah Al-Kahf yang kita belajar banyak tahun. Dah bertahun. Wallahu alam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka nampaknya boleh masa kita pun dah habis. Nah, siapa biasa nak betis kat tu dulu nah. Kita betis kat tu dan hari ni pada jadi akhir surah dah. Dan kita nak masuk surah lain pula mulai dikala-kala ni dah lagi sini nah. Kita surah gapo pula kita kecil lepas dah ni insya-Allah nah. Cuma munasabah hari ni kita peringat sikit selagi kata kita di bulan Rajab dah ni. Nah, tengah Rajab dah ni. 15 16 dah hari ni Rajab nah. Rajab kita ni nah. Berarti puasa kita dah dekat benar dah. Nah. Hatta kamram bila-bila dengan Tuhan. Nah, hatta minta dengan Tuhan bila-bila panjang umur kita supaya kita dapat buat ibadat di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkatlah bagi kami bulan Rajab ni dan bulan Sya'ban. Nah, berkat sini matanya boleh buat amal soleh. Dia boleh buat. Boleh mula-mula dah buat amal soleh. Dan siapa tak ada puasa-puasa bila-bila, siapa tak ada belajar-belajar semaya, kiamulai ke apa semua tu lah. Sebenarnya kita tak kena buat nak bulan dah, nak bulan sepanjang masa dah. Tapi ni kita leh kena bulan Ramadan ni sebulan ni kita nak buat amal. Kena buat amal kuat dah pada bulan lain. Nah, lain pada bulan lain. Tengah hari puasa sebulan nak puasa tengah hari tu. Nah, buat malam pada kiamulai sebulan juga. Nah, betul kalau kita tak warm panah-panah ingin lele-lele ni takut jadi dah pan gigi sebok ingin kau celah nuno nah berapa masa ni nah itulah dah wallah alam Allah sepanjanglah berkat kami bulan Rajab dan bulan Syaban panjanglah umur kami dapat boleh berjumpa dengan Ramadan ya Allah amin ya rabbal alamin. Itulah saja biasa tak ada soalan lagi kita gapo ini kita jumpa semula pula kali lagi insyaallah bulan depan ada sebulan lagi lah Syaban. Nah Syaban lagi memang kalau Syaban lagi insya-Allah. Nah. Wallah alam hanya sekadar tu dulu ini. Kita tutup majlis kita dengan baca doa kifarah.